slow slow. Hari yang indah untuk bertemu. Dan yang paling menjengkelkan teman-teman, chargernya lupa dibawa alias ketinggalan. Hari ini nggak ngedit. Ya, pengen buat sih satu video gitu kayak Mas Ari, tapi nah, aku nggak bisa ngomong, nggak bisa bikin apa ya. Udahlah, aku bikin gini aja. Yang paling gampang itu karena itu kan cuma nempel aja. Iya. Gak banyak soalnya orang tahu proses pengambilan gambarmu ini. Ini bagus menurutku. Ini kalau kamu gak pede buat ngomong, kasih teks loh. Ya. Aku mungkin teks. Iya, mungkin teks. Jadi aku juga sering kelupaan kadang-kadang. Oh, harusnya aku tadi ngomong gini ya. Ngomong gitu, tapi enggak waktu di momen itu aku enggak ngomong. Jadi daripada enggak kepake, enggak sampai maksudnya, daripada enggak sampai pesannya mending tak tulis. Kalau misalnya aku pakai Blitz, kadang-kadang itu gambarnya flat gitu aja kayak foto pakai handphone. Jadi teman-teman, kalau di panggung itu sebenarnya diharamkan untuk memakai Blitz. Kalau aku loh ya. Betul. Karena itu bisa merusak ambience. Bukannya flat, tapi merusak ambience. Ambience yang sudah dibangun sama lighting di panggung, disinari kanan kiri sampai hair light-nya kelihatan, itu bisa hilang. Shadow-shadownya bisa hilang karena dihancurkan oleh sebuah flash. Sebenarnya TV-TV news itu juga gitu. Itu juga masuk daftar keluhanku sebenarnya. Kalau orang di interview, pasti lampunya langsung senter ke muka. Iya, betul. Loh. Kalau bonceng kan masih mending, rata kan jadinya, ambience-nya dapat semua. Nah, semua kamera news pasti lampunya dikasih ke center. Gak tahu kenapa, dan itu turun-temurun, gak ada yang berusaha untuk membuat aturan itu berubah gitu. Terima kasih untuk hari ini. Aku tunggu karya-karya berikutnya. Ghost Whip. Apa yang tadi? Wah, gak kebaca nih. Kamu dulu tatonya kurus sih. Apa ini? The apa nih? Eh, sama kakekku dulu yang kan macam-macam. The place. Ya. Thank you ya. Sama-sama. Sampai ketemu di panggung-panggung berikutnya. Bye. Siluet tuh kamu dari sini. Tambah gantengnya. Masa. Hore, laptop kita bisa menyala. Bom, oh. Kamu masuk das, Bom. Ya jelas dong. Ini chargernya buat aku ya. Bom, kamu masuk das, Bom. Kata saya beli second ini. Bom. 675. Bom, aku ketinggalan charger ya. Sudah, charge dulu. Aduh, pahlawanku ini orang nih. Hey men, kenapa nih nyasar ke sini? Ya habis kena asap, kabut asap, pesawatnya di cancel. Dan sepertinya nanti hari Minggu baru ada penerbangan ke Palu. Ya udah, ada baiknya juga jadi ketemu kan kita. Iya. Nanti malam bisa lihat sekali lagi. Lagornya gimana? Gak ada nunya. Gak ada apanya? Fisiknya mana? Sudah jadi belum? Oh, belum, itu kan tahun depan. Wah, pertanyaannya, siapa yang masih menggunakan ini? Coba lihat. Bersihkan. Mana? Ada. 01 11. Oh. Kamtis Palu. Lumayan lah kalau bisa 100% berarti dapat satu episode. Oh iya, bisa. Uh-huh.
digali oleh Enam Sekamdi selama mereka lagi di Surabaya. Bisa kita lihat ini adalah teman-teman magang yang pernah magang di production house-nya Euphoria seperti itu. Dan untuk mengetahui seperti apa produsernya ada di sini sebelah saya. Halo teman-teman. Ini namanya Mimi. Ini anak magang Euphoria juga yang bawa ini. Ini jadi dibahas terus ya. Ini Bino. Kalau ini kita nggak usah ngeraguin lagi gimana kemampuannya dia dalam membuat sebuah film. Kalau dia akan menjadi saingannya Mas Erik untuk Euphoria. Tapi gantengnya juga. Gimana udah siap semuanya? Aku nggak perlu ngenalin apa-apa, kalian bisa lihat sendiri. Belah sana. Aduh. Rambutnya makeup. Dadah semuanya. Bye. Dadah. Bye. Dadah. Semua. Oke, habis ya. Dua habis. Waalaikumsalam. Pulang ke Yogyakarta bersama keluarga Sukamti tercinta. Aha.